Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin, nama aku Nabila Rahmania Nurwelis. Aku mahasiswa baru jurusan Ilmu Komunikasi Winsuska Riau tahun ajaran 2020-2021. Aku dari kelas 1F Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 12040324165. Di sini aku akan membawakan sebuah kultum untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Ibu Raja Widya Novci SIKOM MSOK SC. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat melakukan kuliah daring di tengah pandemi saat ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hanturkan buat baginda alam, pelipu lara di kala luka, pengobat kalbu di kala rindu, penyejuk hati terkala tersakiti. Dia seorang proklamator yang tak pernah berkata kotor. Dia seorang proklamasi, hatinya selalu bersih. Yakninya Nabi Yunus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berapasan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Raja Widya Novci SIKOM MSOK SC selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak yang telah membimbing dan memberi banyak ilmu kepada saya selama satu semester ini dan kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video singkat saya kali ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja masuk ke acara kultum saya yang bertema Virus di Tengah Umat yang diberi judul Realita Saat Ini di Tengah Masyarakat. Sungguh aneh masyarakat kita sekarang ini, mereka akan begitu sangat marah apabila ada orang non-Islam yang mempropagandakan agama mereka dan mengajak orang lain kepada agama mereka. Namun, pada saat yang sama, dia telah membiarkan dirinya, anak-anaknya, dan keluarganya untuk diseret dan dipengaruhi oleh kesyirikan dan dijauhkan dari akidah-akidah yang lurus, yakni dengan membiarkan di rumahnya sebuah televisi yang tiap harinya selalu dijejali dengan acara-acara kesyirikan. Seolah-olah mereka mengatakan, mari silakan masuk, ajari dan pengaruhi keluarga kami dengan acara-acara syirik, bid'ah dan maksiat kalian. Na'udzubillah, bukankah ini terjadi karena tidak pahamnya mereka terhadap apa itu syirik, ancaman dan bahayanya, ataukah mereka juga telah merasa aman dan jauh akan terjatuh di dalamnya. Anak-anak kita sudah terbiasa disuguhi dengan film tentang peri, hantu, dukun, sihir, jimat-jimat, dan bahkan film-film misteri yang penuh kesyirikan, sementara anak mudanya tenggelam dalam ramalan bintang atau zodiak. Sadarlah wahai saudara-saudaraku, itu semua adalah termasuk amalan-amalan kesyirikan. Lebih ironi lagi, ternyata kita juga hidup di suatu masyarakat yang di antara adat istiadat dan budaya mereka merupakan amalan-amalan kesyirikan. Ketika kita mengingatkan mereka, ternyata mereka malah balik menuduh kita bahwa kita adalah orang yang kaku dan tidak paham terhadap esensi dan transformasi nilai. Namun sayang, ketika mereka berusaha untuk dijelaskan dan diajak untuk sedikit berpikir, hati mereka sudah diliputi oleh dua penyakit, yaitu taklid, atau yang disebut juga dengan ikut-ikutan, dan zak ashub, atau yang disebut juga dengan fanatik. Kalau begitu, bagaimana kebenaran ini akan sampai? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Kita lihat di sana ada acara nyetren, seketan, ngelarung, sedekah bumi atau langit, suronan, dan lain-lain. Yang mana acara-acara itu di masyarakat kita sudah mendarah daging, bahkan sudah menjadi komoditi
bisnis dan mata pencarian sungguh ironi. Mereka beralasan bahwa ini adalah budaya nenek moyang yang harus dilestarikan. Allahu Akbar. Inilah yang menjadi alasan jurus pamungkas kaum musyrikin zaman Rasul tatkala mulut mereka tidak mampu lagi menjawab hujjah Allah. Na'udzubillah. Mengingat akan parahnya keadaan ini, maka sudah menjadi tugas kita semua untuk saling mengingatkan dan terus untuk mengingatkan. Dan tetaplah memberi peringatan, karena peringatan itu memberikan manfaat terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Baiklah, sekian penyampaian kutum dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.